Kehidupan pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora memang tak pernah sepi dari pemberitaan awak media. Setelah resmi menikah dan menjadi orang tua, rupanya rasa cinta Rizky Billar tak pernah berkurang sedikit pun. Malah diakui Lesti Kejora, perlakuan Rizky Billar makin harinya makin membuat jatuh cinta. Bak tak ingin api asmaranya padam. Sebagai pasangan suami istri, Rizky Billar dan Lesti mengaku ingin menjadi pasangan yang saling mendukung. Hal ini pun dibuktikan Rizky Billar yang mengaku jika dirinya amat mendukung hobi Lesti Kejora bermain motor. Dijelaskan Lesti, dirinya sudah sedari lama hobi mengendarai motor. Bahkan Lesti juga mengaku sudah bisa membawa motor ketika masih berada di bangku sekolah. Udah dari kecil motoran, sekolah bawa motor, ucap Lesti. Istri Rizky Billar itu juga mengaku sang ayahlah yang sedari dulu setia mengajarinya. Dulu diajarin sama bapak, kata Lesti. Saking jagonya, Rizky Billar pun menyebut ketika membuat scene, Lesti Kejora tak perlu mengulang berkali-kali agar bisa lulus. Handal mengendarai kendaraan roda dua. Bahkan Lesti juga mahir membawa berbagai jenis motor. Dia bisa semua bawa kendaraan, ATV juga pernah bawa. Pokoknya bisa semua, kecuali pesawat. Makanya waktu bikin SIM, pas tesnya gampang, gak ribet, tinggal tes, kata Rizky Billar menegaskan. Melihat minat dan hobi Lesti Kejora bermain motor, Rizky Billar pun mengaku akan mengajak Lesti Kejora ke sirkuit Mandalika. Ayah satu anak ini pun berharap mereka berdua bisa mendapat tiket untuk menyaksikan ajang balapan motor GP. Kita mau nonton di sirkuit Mandalika nanti. Support pokoknya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Tapi sayang banget, legenda MotoGP udah banyak yang pensiun, kata Rizky Billar. Begitulah informasinya. Kita doakan semoga keluarga kecil Lesnar terus bahagia dan langgeng untuk selamanya.